Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dalam Diary Amansu. Hari ni macam agak busy sebab Nisa busy edit video, sebelah edit video, sebelah edit gambar. Dan tadi Nisa pergi teman bos Nisa kejap ya. Untuk ambil satu barang. Macam korang dah tengok tadi, inilah Huawei Mate S. Okay, sekali pandang macam Huawei Mate 5 macam tu. So, nak cakap lah pasal handphone ni macam okay, nombor satu macam biasa, packaging dia, of course packaging akan memberikan impresi kepada pembeli. Dan ini adalah bungkusan yang anda akan dapat jika anda membeli Huawei Mate S ni. Ianya kelihatan premium bagi Nisa sebab dia macam dia seal dengan bagus. Macam dekat bahagian sini, kita kena ada macam tier. Baru dapat buka kotaknya serba hitam, menampakkan orang kata apa, elemen elegan lah kononnya. Okay, jom kita buka. Apa ada kat dalam ni? Okay, oh. Kelas. Okay. Sekejap ya. Tak naklah tercampak lagi. Okay, tak sama dulu. Dalamnya ada lagi satu kotak. Kotak keras. Dia macam buku tau. Tudung! Actually, ni tadi bos dah buka. So, dah tanggal dah dia punya pelindung di hadapan. Mari kita lihat. Ting-ting-ting-ting-ting. Okay, ini dia. Phone Huawei Mate S berwarna emas, gold. Gold. Sangat cantik dan ianya Nisa difahamkan Huawei Mate S ni merupakan telefon pintar premium. Jadi harganya sebenarnya tak berapa beza pun dengan Note 5 kot. Sebab harga dia RM2,698. Mahal juga kan untuk sebuah phone. Tapi Nisa tengokkan dia punya packaging ni. Memang agak premium. So Nisa tahu dah harga mesti macam RM2,000 lebih. Macam tu. Okay. Okay, apa yang menariknya? Skrin dia bersaiz 5.5 inci. Dan di sini Nisa ada Nisa punya iPhone 6 Plus. Okay. Nampak tak beza dia? Okay. Nisa rasa skrin dia sama. Cumanya 6 Plus dia macam atas ni dia macam panjang sikit. Okay. Okay, kamera belakang, bercakap mengenai kamera belakang untuk Huawei Mate S ni lebih kurang, bukan lebih kurang, dia 13 megapiksel. Walaupun yang semalam Nisa buat Lenovo Vibe Shot tu 16 megapiksel, tetapi yang Huawei Mate S ni dia lagi bagus sebab dia ada OIS, iaitu Optical Image Stabilization ke macam mana? OIS lah kan, senang cerita. So gambarnya akan lagi bagus, lebih cantik, lagi jelas. Dan di bahagian belakang ni, di bawah kamera ni, dia ada actually ada pengimbas cap jari. Jadi pengimbas cap jari ni dikatakan lebih pantas daripada yang Apple punya lah. Tapi ni sebab tak set lagi lah cap jari ke apa. Skrinnya, okay, bos dah on phone ni. So Nisa tengok macam agak impressed sebab gambar yang dipaparkan kat depan ni begitu jelas dan juga gambarnya sharp, warna dia cantik. Mungkin screen brightening, tak tahu. Okay, biasalah phone Android. Okay, menariknya kamera dia ni dikatakan ada flash depan. So kita nak try. Boleh tak? Look here when taking a shot to fully capture your expression. So? dia dah ambil ke? Oh my god, what is happening? Kejap. Nak try. Okay. Gitu. Okay. Sekejap. Dia ada lampu suluh. Nampak tak? Ada lampu suluh kat depan. So bolehlah kalau macam malam ke. Macam. Flawless ni mak. Sekejap. Okay. Okay. Jadi, pada pandangan Nisa, belakangnya dia macam ada ala-ala garisan ni kan. Mesti orang akan cakap macam, ikut iPhone 6. Tapi bagi Nisa, it's a trend. Tiru tak tiru tu perkara nombor dua. Dan, yang menariknya, dia ada, kat tepi ni dia ada slot SIM card dan juga slot memory card. Tetapi,
Sekejap. Nisa nak buka. Nak buka kejap. Nak tunjuk kat korang apa benda sebenarnya. Okey. Sekejap ya. Kalau kita cucuk kat sini. Okey. Dia ada dua slot. Oh. Satu slot nano SIM dan satu lagi slot universal. Ia dipanggil hybrid. Jadi kalau kita nak letak memory card pun boleh. Kalau kita nak jadikan dia sebagai slot SIM card kedua pun boleh. Which is sangat menarik for me. Okay, masukkan balik. Macam mana ni? Okay, macam ni. Okay. Dan, okay. Speaker dia dekat bawah. Speaker dia ada dekat bawah ni. Belah kanan ni macam biasalah butang power dan juga butang untuk menaikkan atau menurunkan volume. Ya, nak try lah kamera belakang dia cantik ke tidak. Okey. Bila Nisa fokus kepada beanbag di sebelah which is yang berwarna merah, dia warna di dalam skrin ni nampak sangat orang kata apa? Sangat menyerlah dan kita boleh menyelaraskan dia punya orang kata apa? Terang, kecerahan apa semua tu dan dia ada beberapa filter. Okey, ni biasa. Okey, bagi pendapat Nisa, phone ni nombor satu memang kau tak ada nampak premium dan ya, ini adalah bungkusan kotak yang akan kalian dapat sekiranya kalian membeli Huawei Mate S ini. Okey. Dan di dalam kotaknya kita nak tengok. Okey. Kita buka penutup plastik keras ni, plastik keras tau. Dia bukan plastik kertas ke apa, ni memang plastik keras. Tadang. Nampak tak? Okey. Dan apa yang menangkap perhatian Nisa? Yang pertama sekali dia punya earphone. Earphone dia sangat cantik sebab dia warna dia pun mengikut tema warna telefon Huawei Mate S ni. Okey. Biasalah. USB dan juga kepala charger. Menariknya, apabila anda membeli Huawei Mate S ni, memandangkan ianya jatuh. Memandangkan ianya produk yang premium, nampak tak di bahagian sini? Actually, ini bukan kotak kosong semata-mata yang menempatkan pin untuk mengeluarkan SIM card slot tadi, tetapi jika dipusing belakang, dia ada tulis case kat sini. Bermakna jika anda beli Huawei Mate S ni, anda dapat casing dia sekali. Kan biasa kita pergi kedai kalau kita beli phone yang telefon pintar yang jenama macam Huawei ke ataupun jenama-jenama yang orang kata apa bukan yang selalu orang beli macam Samsung atau Apple, kita susah nak cari casing kan. Jadi beli Huawei Mate S ni boleh dapat sekali dengan casing. Mari kita buka, kita tengok casing dia kalau apa. Okay. Tada! Wah! Casing dia warna gold juga. Oh, di dalamnya dia punya warranty, kertas, bla 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 semua dekat dalam. Okey. Jadi, nampak tak? Sama-sama gold dan casing Huawei ni mempunyai kemasan yang seakan-akan kulit. Nampak premium, warna emas lagi ha. Jadi, anda tidak perlu orang kata apa? Susah payahlah fikir lah mak dah beli phone mana pula nak cari casing ni kan. Okey, tengok. Dia akan keluar butiran dekat situ. Jadi, sangat mudah. Beli phone terus dapat casing. So, dah tak payah fikir nak casing macam mana. Kadang-kadang kalau kita beli phone pun, kalau orang kedai tu offer free casing pun, casing yang ada tu mesti tak menepati citarasa ataupun yang tinggal dah macam yang orang tak nak tau. Jadi, belilah. Belilah promo pula. Kalau beli Huawei Mate S ni, dapat pula dengan dia punya casing. Premium lagi, kalau emas. Saya difahamkan sebenarnya Huawei Mate S ni merupakan telefon pintar pertama yang mempunyai fungsi Force Touch. Tetapi model yang ada di tangan Nisa ni tidak mempunyai fungsi tersebut. Mungkin model yang dijual di luar negara ataupun kita tak tahu adakah ia akan keluar di Malaysia atau tidak. Okey, jadi untuk maklumat lanjut kena baca amaz.my. Pandai. Okey. So itulah mengenai apa yang sampai dekat office hari ni. Rasa macam tu lah. Inilah kehidupan kita orang. Kehidupan harian kita orang dekat office ni. Kalau Nisa tak busy buat video, Nisa layan blog kan.
So, kepada semua, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, tanya. Jangan malu-malu, jangan segan, ni setakat makan orang. So, makan nasi. So, bolehlah belanja ni nasi. Okay, so, ya. Yeah. Sekian. Terima kasih. Jadi, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Akan ceritakan lagi apa yang ada dekat Office Amans. Apa yang bos buat. Maybe, kan? Nanti kita scoding lah diorang, kan? So, ya. Yeah. Thank you for watching. Bye.